Oke, kali ini gue cuman mau ngasih tahu di sini ada kabar dari Tower of Fantasy bahwa uji beta kedua bakal tersedia di Indonesia juga ya pada tanggal 22 Juni 2022, yang katanya itu melalui iklan entah apa dari YouTube gitu. Kita klik, kita masuk ke Play Store, entahlah ya, bisa ditunggu nanti tanggal 22. Di sini buat yang nggak nemu iklan, nggak dapet iklan ya dari Tower of Fantasy, nanti Tower of Fantasy juga bakal membagikan tautannya di Facebook mungkin, terus kayak Twitter dan forum resmi lainnya. Perlu diingat tes ini masih terbatas ya, jadi ya harus cepat-cepat lah gitu buat downloadnya. Tes ini mungkin juga bisa menjadi tes terakhir buat nanti ya perilisan ya. Jadi setelah tes ini selesai bakal rilis resmi. Nah, kalau lihat dari tulisan ini, dari kata-kata ini ya, kemungkinan rilis itu Juli. Entahlah, tapi syukur-syukur sih Juli ya. Udah lama banget kita nunggu game ini dari tahun-tahun kemarin. Ya, moga aja Juli, oke. Moga aja Juli. Oke, mungkin cukup segini aja ya. Buat yang mau lihat kabar lengkapnya, nanti gua kasih linknya di deskripsi. Oke.